Ini kan tadinya kan saya malah plannya rilisnya nanti di pack aja langsung jadi 20. Yeah. Cuman Musika kan punya strategi yang berbeda. Musika sendiri kan adalah perusahaan label top lah di Indonesia yang sudah mengerti perkembangan zaman dan sudah tahu sekarang bagaimana caranya bisa semua lagu bisa besar gitu kan. Makanya mereka, saya juga kaget awal gitu. Wah, kok tiba-tiba langsung putih? Ya tiga lagu aja gak apa-apa deh. Udah, karena mereka memang sudah ada lima, kita pilih dari lima itu mana yang tiga duluan kita produksi. Jadi ya, Serigala, Candu, sama Berani. Jadi kita produksi dulu. Saya juga kaget, timeline-nya kalau jujur ya, timeline-nya pepet banget. Jadi di tengah kesibukan saya, di hal yang lain, ya saya berusaha. Kadang-kadang take vokal sampai jam 2 pagi, besok pagi udah meeting lagi. Jadi berusaha setengah mati untuk bisa gimana caranya tiga lagu ini bisa rilis dulu. Dan ini memang mewakili perjalanan karir Giring Ganesha 5 tahun terakhir belakangan ini. Tiga lagu ini yang memang yang dipilih itu. Jadi kalau balik lagi ya, lagu Serigala tolong jangan disatupautkan dengan hal yang lain gitu. Tapi yang jelas Serigala itu adalah lagu tentang pengkhianatan. Dan kalau ketika kita dikhianati, balasnya dengan apa? Balasnya dengan dosa dikhianati lagi. Balasnya dengan cinta. Karena selalu ingat bahwa semesta itu ada, Tuhan yang Maha Esa dan semesta selalu ada buat kita. Yang penting kita berbuat baik, nanti insya Allah semua dikasih jalan. Gering, untuk kembali ke dunia entertainment atau dunia... Sudah nggak pernah, saya nggak pernah kemana-mana sih, bos. Di sini-sini aja. Maksudnya jadi, sebelum hari ini jadi ada overthinkingnya nggak sih? Maksudnya kepikiran segala macam gitu, atau... Iya, satu overthinkingnya yang paling gua deg-degan tuh adalah, bisa nggak ya, gitu, karya saya bisa diterima lagi nggak ya? Itu satu yang paling saya terima. Saya selalu ngobrol sama gue, ini orang suka nggak ya? Suka. Terus saya yakin kenapa? Karena zamannya udah beda. Buktinya apa? Buktinya Sumpah dan Cinta Matiku tiba-tiba bisa ngetop lagi. Kita nggak pernah. Rilisnya kapan? Baru ngetopnya sekarang ya. Terus Rahasia Hati juga tiba-tiba ngetop lagi. Dulu waktu dirilis kayaknya nggak ngetop-ngetop banget. Malah sekarang lebih ngetop. Sama juga gitu. Saya yakin bahwa ini tiga lagu ini kita keluarin pasti ada yang dengerin. Dan zaman sekarang ya yang penting nanti ada fans tetap ya. Yang paling penting apa? Lagu ini bisa berdampak dalam hidup seseorang itu. Itu aja sih. Dan menariknya di sini ada lagu buat istri gitu. Itu mungkin yang sudah diimpikan dari Mas Giring udah sejak lama gitu bikinin lagu. Itu diimpin bini gua. Kok gua enggak pernah dibuatin lagi sih. Nah. Aku buatin lagi. Jadi kalau misalnya ada lagu baru nih, soalnya lagu siapa bagus gitu kan. Apalagi lagunya buat istri atau pasangannya. Iya ya, deh, ini lagi tuh istrinya, aku dengarnya tuh buat istrinya. Itu kode keras tuh, tapi agak intimidatif. Iya kan? Ini konyol, mana lagu baru buat aku, mana lagu? Udah ya? Udah lagu buat aku. Udah lah, gak ada. Jadi gak terpaksa lah. Karena proses pembuatannya, memang alhamdulillah saya dibantu oleh orang-orang hebat, ada DM, ada masalah Risto, kan? Jadi, benar-benar, ya hasilnya juga luar biasa. Jadi kalau kita kasih dengar lagu Candu, apalagi ke Gen Z tuh, mereka paling suka lagu itu. Karena easy listening. Anak-anak. Iya, pokoknya kasih dengar, bagus nih om, gitu kan. Kasih dengar ke Tuna, bagus nih. Jadi ya, semuanya suka dengan lagu Candu. Tapi kenapa dipilih Serigala dulu? Itu tanya musikal. Kasih Tia sendiri mungkin seperti apa nih hari ini mendampingi Rilisan itu juga kan manajer gua kan. Dia juga ada lagu yang dipersembahkan yeah. Kasih Tia sendiri seperti itu kan haru juga. Oh, saya enggak tahu ternyata konsep kayak gitu kayak surprise ya. Jadi enggak tahu dari dosa aku terus tiba-tiba jadi candu gitu. Pas dosa aku tadi pecah sih. Langsung aku juga ikut terharu nangis jadi inget background 16 tahun yang lalu gimana perjuangan kita berdua sampai akhirnya. Sekarang alhamdulillah cinta yang menang gitu kan, alhamdulillah bahagia, anak-anak sehat, jadi kayak nggak tahu mau minta apa. Pertama kali dengar lagu Candu gimana? Aduh, senyum-senyum. Oke, jadi kayak orang pacaran lagi gitu, kayak oh, jadi bikin GR-GR gitu kan. Tapi emang secandu apa sih Mas Giring ke Mbak Cynthia nih? Canduan banget. Kan tadi Mas Giring juga bilang bucin banget lah ke istri sendiri gitu. Emang seperti apa sih Mbak Cynthia? Saya kan orangnya posesif ya. Jadi tapi saya nggak pernah malu gitu untuk ngomong saya posesif. Jadi dia juga tahu saya posesif. Pokoknya kalau tiba-tiba ada yang berhubungan dengan cowok gitu atau apa itu pasti saya
boleh, gue harus sama aku terus. Pengiring, band pengiringnya nanti tetap sama. Sama-sama, mereka udah lama. Ini rekaman sama live sama ya? Oh enggak, kalau rekaman beda. Kalau live, rekaman, kalau zaman sekarang rekaman canggih mas. Udah bisa satu orang rekam sendiri. Banyak sih Enrico yang banyak rekaman tuh Enrico, super producer kan. Tapi nanti live-nya ya kayak begitu konsep. Karena kan saya harus beda gitu kan. Harus beda dari Niji kan. Jangan sampai sama Niji. Jadi nanti ada backing vokal, terus habis itu memang saya kan juga mendalami meditasi, tersadaran mindfulness apa? Tersadaran gitu. Iya, jadi itu yang mau saya share di atas panggung. Ini kan baru permulaan. Jadi plan saya ke depan tuh sebelum naik atas panggung ada saya mau ngajak teman-teman manifestasi bareng-bareng, afirmasi bareng-bareng gitu lah. Tukaran semen musiknya mungkin seperti apa sih Mas Giring untuk penentuannya kayaknya lebih kayak ya, ada rock actisnya, ada new wave-nya. Top ya. Mestinya di apa ya kalau bisa dipakai terus. Iyalah. Itu udah bertahun-tahun kok bareng. Mas Giring di openingnya kan ada nuansa religius tuh. Ya. Apa yang ide dari mana seperti itu atau ada dasar apa? Dasarnya memang saya pribadi sudah mendalami religi juga, selain agama Islam, saya juga mendalami bagaimana mendoakan air, karena air itu kan sumber kehidupan, dengan meditasi. Saya tidak tiap pagi itu bangun, pasti langsung meditasi, afirmasi, dan itu sudah jalan dari bulan-bulan ini. Dan memang dampaknya luar biasa. Saya nggak bilang saya sekarang bukan pemarah, saya kalau lagi marah ya marah juga. Tapi tiba-tiba jalannya dibuka terus loh. Saya jadi ketemu orang-orang baru, orang-orang hebat, dibukakan jalan rezekinya, terus dilancarin semuanya. Kayak contohnya kayak konsep hari ini saya ada di kepala saya, tapi saya nggak pernah tahu panggungnya kayak gimana. Tiba-tiba alam semesta memberikan panggungnya sesuai dengan apa yang saya mau. Lebih keren malah panggungnya. Jadi sekarang saya lagi mendalami itu sekali sih, meditasi, afirmasi, dan nanti di atas panggung ketika saya diberikan kesempatan manggung festival, saya juga akan menerapkan hal yang sama. Biar apa? Biar orang Indonesia juga, penonton juga bisa afirmasi bersama untuk energinya yang sama, afirmasi yang sama buat Indonesia juga. Giring, tadi kan sempat beberapa kali notis soal absensi dan juga di depan 14 tahun. Wah, boleh diceritain mungkin momen-momen bangkitan kalian seperti apa, seberapa kecil sih? Dari awal kan saya pacaran sama dia banyak yang tidak setuju, tidak merestui karena kan status Cynthia janda anak satu. Tapi kan kita percaya bahwa cinta pasti menang, ayo kita berjuang. Akhirnya sekarang disetujui, terus wah hidup kita naik, terus mulai tuh kayak politik ya kan, wow hidup kita berubah lagi, roller coaster kan, terus naik turun, terus naik lagi, terus turun lagi, dan di saat lagi turun kemarin, saya sama istri saya tetap saling support each other, gitu kan, dia juga butuh disupport saya, jadi kita saling support, dan sekarang dibuka lagi jalan menuju kebaikan, menjadi orang yang baik, jadi. Kalau dibilang turun naik udah, waduh luar biasa sih. Okay. Saya juga sampai bingung gitu. Tapi ini ternyata cinta tuh selalu menang. Itu yang kita pesan. Ada yang something different gitu nggak? Yang kakak rasain saat bikin karya, ternyata kakak menulis itu setelah kakak terjun dunia politik, ada sesuatu yang berbeda? Tema pembuatan lagu jadi banyak sih. Yeah. Ada kan contohnya kayak pengkhianatan ya terus kepalsuan jadi temanya jadi lebih banyak karena saya jadi bisa lihat dengan mata saya sendiri merasakan dengan mata dan merasakan dengan jiwa saya oh ternyata jadi temanya lebih banyak aja sebenarnya. Ada lagu dari Niji yang inspirasi kakak bikin dari ini lagu dari Niji maksudnya ya. Ada ini purely karya sendiri sih.
ada gak sih Mas kesulitan pas pembuatan 3 lagu ini sama kira-kira Mas ngebangun branding nih yang sekarang itu kayak gimana? Soalnya kan yang kita tahu sendiri Mas Giring itu kuat banget sama brandingnya dengan Nidhi seperti itu. Branding apalagi solo karirnya gimana Mas? Di politikan itu gimana ngebangun brandingnya sekarang itu Mas? Apa mau sama kayak dulu apa gimana? Beda dong. Beda. Dan panggungnya lagu itu sama beda. Yang jelas saya maunya gini aja sih. Saya percaya apapun mau branding apa, tapi kuncinya di lagu. Ketika lagunya relate ke orang, orang itu suka dan didengarin terus, pasti insya Allah bisa sukses. Dan saya mau berbeda lah, berbeda total dari Niji. Benar-benar dipikirin konsep panggungnya dan harus inline dengan apa yang nanti akan saya rilis di 2024. Mas Giring tak membangkitkan kepercayaan diri dari vokalis band ke solois mungkin seperti apa prosesnya? Beratnya seperti apa Mas Giring? Karena semua beban di sendiri. Memutuskan mastering contohnya. Apakah ini sudah bisa di master belum? Kalau zaman dulu kita selalu mempercayakan ke Ariel, ke Randy, ya kan. Saya lebih fokus ke bikin lagu dan lirik kan. Mastering mixing kan saya nggak ikut gitu. Sekarang udah semua harus ikutan. Karena kalau sampai tidak sesuai dengan apa yang saya mau, berarti saya nyesel gitu. Karena kan begitu udah keluar di YouTube, keluar di Spotify, keluar di Apple Music, kalau saya sampai ada, aduh nada ini gue nyesel nih, apa ada ya gitu kan. Ya karena gue gak detail kan. Tapi sekarang ya benar-benar semua detail gitu. Udah didengerin. Sampai akhirnya percaya diri untuk jadi solois, mungkin ada di titik mana gitu Mas Giring? Ya kalau manggung gak apa ya. Kalau ukurnya kalau kita manggung, berapa kali manggung di club, ya di haut, jam pack, jadi ini. Pernah sekali, karena adu sama bola, sama piala Eropa, ya itu biasa aja. Tapi sisanya sih, padat. Kangen tampil di festival. Ah itu dia tuh kangen banget. Tadi bilang udah mempersiapkan sampai konsep konser tunggal ya. Iya. Itu sudah sejauh itu mungkin Mas Giring planningnya. Apakah mimpi? Jadi kedepannya rencananya saya akan bikin konser yang sifatnya lebih tematik. Nanti tahun depan baru tur. Tapi tournya benar-benar ya saya percaya dengan proses ya, jadi nggak bisa langsung gede. Mulai dari yang segini dulu 1.000-2.000 orang naik nanti ke 8.000, nanti baru naik lagi 10.000, naik ke 50.000. Jadi saya juga punya kesabaran yang tinggi, jadi nggak pengen buru-buru. Tapi dalam perjalanan solo karir juga kemarin sempat mengikuti audisi dari Mas Dani tuh, Mas Giring seperti apa? Ya Mas Dani pernah tiba-tiba WhatsApp saya kan. Oke. Mau enggak nyanyi bareng Triat? Aja. Iya kan? Saya juga suka karyanya kan, saya suka. Jadi saya kan ngefans banget sama Mas Dani kan. Ya udah kita coba, tiba-tiba RCTI punya konsep yang sama, ya udah kita. Tapi saya enggak pernah nyangka tuh tiba-tiba konsep gue keren nyanyi biasa kan. Ternyata gue konsepnya tuh audisi. Gue tuh baru tahu di hari itu konsepnya audisi. Siapa udah Dani? Ya udahlah enggak apa-apalah. Tapi ternyata kan jadi pembicara emang Jani itu genius. Iya, iya. Maksudnya RCTI kan wah genius nih. Nah, dan akhirnya Mas Dani juga ngebocorin nama Mas Giring juga disebut sebagai kolaborator Riyad gitu bersama Aldi Taher dan juga Bams itu seperti apa Mas Giring? Ya tergantung budgetnya aja. Jadwal. Iya, iya. Bu manajer juga lah. Oke, siap. Ibu sih Bu manajer juga happy dia. Yeah. Juga ngefans banget kan sama karya-karyanya Ahmad Dhani. Ya tinggal ya. Makanya tapi kan tergantung semua. Ini kemarin begitu selesai itu ada kontak. Jadwalnya terlihat kosong enggak jadwal kayak gitu. Bu manajer. Tolong ini nomor teleponnya coba kontak. Oh iya. Tapi udah ada kelanjutan dari Mas Dani sering ngubungin. Ya tergantung, baliknya tergantung jadwal budget tadi. Kalau saya simpel aja sih. Mas Giring pikiran bikin band gak? Enggak. Tetap solo berarti ya? Wis.